Jadi tadi sudah disampaikan tentang dampak notifikasi terkait dengan kejadian atau tindak pidana korupsi yang terjadi di Basarnas. Jadi kita aparat penegak hukum KPK maupun dari lingkungan TNI adalah polisi militer dalam hal ini, kita berkoordinasi untuk penyelesaian permasalahan ini agar lebih baik lagi. Mekanisme-mekanisme di lapangan yang mungkin ada kelah, ada kekurangan, itu akan kita perbaiki bersama. Dan yang perlu saya tegaskan di sini, bahwa terserang dengan adanya kejadian tangkap tangan ini khususnya, Panglima sangat kecewa. Kecewa karena kenapa korupsi masih terjadi di negara ini. Dan itu yang perlu ditegaskan, dan Panglima sangat komit dengan masalah penegakan khususnya korupsi. Yang perlu dikatakan catat semua dalam proses penyelesaian untuk prajurit TNI yang terlibat permasalahan ini, kita dari penyidik para hukum militer TNI akan melaksanakannya dengan transparan. Silakan teman-teman media mengikuti prosesnya sampai dengan selesai. Jadi itu yang tadi yang sudah mau kita, supaya dalam penyelesaian ini tidak ada celah lagi. Jangan ada lagi dikotomi seperti selama ini terjadi di media. Sehingga akan berakibat celah-celah yang mungkin bisa menjadi terobosan untuk para pelaku korupsi ini melihat adanya ketidakkompakan antara KPK dengan TNI atau yang lain. Jadi itu yang kita hindari. Kita semua sepakat, saya kira, untuk memberantas korupsi. Saya kira demikian yang bisa saya sampaikan.